Indonesia tahun yang ke-51 ini, acara yang kita lakukan sangat berbeda jauh dengan acara yang sebelumnya. Kita melakukan ulang tahun dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita melakukan acara ulang tahun itu secara online. Kita melakukannya di kantor kita ini, tapi tetap dihadiri oleh semua unsur jajaran pimpinan di seluruh unit media group. Selamat ulang tahun yang ke-51 Media Indonesia. Semoga Media Indonesia tetap eksis di bermacam platform. Selamat ulang tahun Media Indonesia yang ke-51. Kami ingin berterima kasih kepada para pembaca. Tanpa dukungan Anda, Media Indonesia tidak ada seperti sekarang ini. Tema kali ini Reka Cipta Indonesia terkait dengan inovasi dan teknologi. Media Indonesia melakukan inovasi-inovasi dan juga menggunakan teknologi untuk mengunjungi pembacanya. Indonesia akan menjadi solusi bagi pembacanya. Terima kasih. Dalam rangkaian ulang tahun Media Indonesia ke-51, kita mengadakan berbagai rangkaian acara, mulai dari donor darah yang sudah terlaksana dengan alhamdulillah sukses. Selain itu, kami juga melakukan acara pemberian bantuan sosial kepada sedikitnya 8 panti yang ada di seluruh Indonesia. Juga kami memberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 serta masyarakat yang ada di sekitar kantor kita. Pada hari ini kami melakukan acara syukuran yang untuk pertama kalinya mungkin juga di lingkungan media group kita lakukan secara hibrid. Kita laksanakan di kantor, dihadiri oleh seluruh karyawan Media Indonesia dan POD Media Group serta Media Group News melalui Zoom. Selamat ulang tahun Media Indonesia ke-51 tahun. Semoga terus berjaya dan menjadi media referensi bangsa. Tetap jadi referensi bangsa yang tentu aman dan percaya.